Kali ini kita akan berpetualang ke daerah Naioni, di mana terdapat hal yang sudah viral, yaitu danau yang jernih. Coba kita akan telusuri. Dan ini pengunjung sudah banyak sekali. Tempat wisata ini sudah viral di Instagram, di YouTube, dan media lainnya, di Facebook. Jalannya cukup terjal karena ini memang di kawasan yang cukup tinggi. Bisa kita saksikan wilayah Kota Kupang sampai laut pun terlihat. Nah, ini sudah mulai terlihat. Akan buktikan. Memang di sini terdapat banyak cerukan sehingga menampung banyak debit air. Cukup indah, tapi kita harus lebih berhati-hati karena bisa terjadi longsor juga. Airnya sangat jernih dan biru. Kita akan telusuri kembali. Di wilayah sini kering, tidak ada air. Tapi jika kita tengok ke daerah sebelah kanan, maka kita akan menemukan berapa air yang tergenang membentuk danau kecil, dan lihat pengunjungnya sangat ramai sekali. Kita coba turun untuk melihat. Misi, Bu. Disinilah pemandian yang viral tersebut. Tapi memang daerah ini cukup berbahaya karena batuan dari kapur ini bisa saja longsor. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Kita akan coba lebih mendekat lagi. Hey,
kita akan lebih mendekat lagi. Banyak sekali yang menggunakan untuk mandi, berfoto-foto untuk menjadikan kenangan. Beginilah suasananya di Danau Ainoni, Naioni. Dukung dengan suasana langit yang sangat cerah dan biru. Demikian petualangan kita kali ini. Kita akan temukan tempat-tempat menarik lainnya. Terima kasih.